Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Kali ini update kembali ya, reminder buat teman-teman semua ya untuk One Network Indonesia. Jadi sebentar saya buka. Nah ini dia. Jadi untuk update-nya ya, bulan Juni nanti ada pendaftaran stablecoin ya, seharga 1 dolar. Lalu di bulan Juli ada pendaftaran untuk atau listing untuk one coin ya, seharga 10 dolar. Lalu di Desember akan daftar lagi di akan listing di Binance untuk one coin dan multi utility one. Jadi ada dua ya, ada koinnya dan ada tokennya dengan harga 100 dolar. Itu ya teman-temannya, jadi jangan lupa itu ya update-update itu ya di bulan Juni, Juli, dan Desember. Lalu untuk multi utility one itu token dan one coin akan ada lock ya 96% dimulai pada akhir Mei. Jadi kita tunggu nanti akhir Mei ya, infonya seperti apa dan mekanismenya seperti apa. Nah, di sini juga ada Anda akan dapat menggunakan OneCoin pada bulan Juni untuk perdagangan NFT dan menggunakan layanan produk yang disediakan oleh bisnis di seluruh ekonomi VKyOne. Oke, saya rasa itu aja ya. Jadi reminder buat teman-teman semua ya. Itu ya, bulan-bulannya Juni, Juli, Desember dan juga di akhir Mei untuk lock up ya. Token dan koin. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Jadi yang belum join silakan join. Masih banyak waktu nih, masih bulan Mei belum selesai. Tetap apa ya? Tetap ya tetap menambang ya, tetap klik setiap hari bola dunianya. Selalu ikuti info-info terbaru ya. Dan saya juga akan selalu memberikan update-update buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.